Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba', kuas sekalian yang kami muliakan, kita lanjutkan kembali pelajaran kita di metode Asy-Syafi'i. Terakhir kita telah menyelesaikan pelajaran keempat mengenai mat dan tasydid. Yang perlu diingat, jika mat tabi'i bertemu dengan tasydid dibaca sebagaimana mat lazim sepanjang berapa harakat? 6 harakat ya. Namanya mat tabi'i itu asalnya adalah mat asli, mat yang belum ada sebab ya. Karena mat asalnya yang belum ada sebab disebutnya tabi'i, karena sifat ya, sifat tabi'i. Sifat tabi'i itu ya sifat asli ya. Kemudian kalau mat yang lainnya adalah mat far'i. Mat far'i itu dari kata far artinya cabang ya. Asal dan cabang ya. Yang cabang-cabang ini nanti itu ada sebab-sebabnya ya. Tapi dalam mushaf itu sudah dikasih tanda-tanda, misalkan tanda bendera. Nah, itu ada sebab sebenarnya, tanpa ada tanda bendera pun sebenarnya kita bisa baca. Yaitu untuk memudahkan ya. Kita lanjutkan ke pelajaran kelima, cara membaca huruf yang tidak berharokat di awal surat ya. Huruf-huruf dalam fi awal di awal-awal surat. Mungkin pertama yang perlu diketahui, huruf-huruf di awal surat itu ada yang dibaca secara mat, dibaca tabi'i, dan dibaca sebagaimana mat lazim ya. Huruf-hurufnya dulu ya, sebabnya dulu ya. Sebabnya kenapa ada yang dibaca secara dua harokat dan kenapa ada yang dibaca lebih dari dua harokat ya. Sebabnya karena misalkan huruf mim ya. Huruf mim itu kalau dieja adalah mim ya mim ya kan. Mim ya mim ya. Mim dan ya itu adalah mat ya. Kemudian mim selanjutnya bersukun. Nah, itulah sebabnya di situ ya. Jadilah dia panjang bacanya mim. Kemudian yang tabii ya, yang enggak ada sebabnya, misalkan to kan enggak ada sebabnya. Ha dibacanya dua harokat. Ini dalam mat tantufatul atfal ya, sudah dibuat apa namanya? Rumusnya ya. Ingat-ingat rumusnya. Untuk yang panjang enggak ada ini ya, enggak ada spidol ya, Pak. Saya enggak bawa. Ditulis saja, enggak bawa pulpen juga. Rumusnya adalah kam asalun nakoso. Huruf apa aja itu? Kaf, mim, ain, sin, ya kan? Lam, nun, qaf dan sad, ya kan? Kita baca misalkan kaf ya. Bacanya panjang. Kaf. Mim, mim ya. Ain. Ain. Ini catatan untuk ain itu boleh dibaca 4 dan boleh dibaca 6. Itu ada catatan khusus ya. Sebagaimana di matan Tuhatul Atfal juga disebutkan. Kam apa namanya?
Kemudian sin, sin, ya kan? Kemudian lam, lam, sebagaimana di alif lam. Terus nun, nun, ya kan? Nun itu terdiri dari nun, waw, dan nun, ya kan? Makanya dibaca panjang nun. Ada sebab wakof di nunnya sukun, ya. Terus qaf, qaf, ya kan? Terus sad, sad. Nah, itu dia yang dibaca dengan mat lazim. Disebutnya mat lazim harfi, ya. Karena ada di huruf. Selainnya, mat lazim selainnya adalah mat lazim yang kita biasa baca di surat-surat itu. Itu mat lazim kalimi namanya, kilmi. Karena ada di dalam kalimat. Kemudian yang matobi'i, ya, sekarang yang matobi'i rumusnya adalah hayyun tahirun. Itu dia. Hayyun tahirun. Atau dalam matul fatul hatfal hayyin tahirin. Ya. Hayyun tahirun. Ha, ya, ko, ha, dan ro. Ya. Misalkan ha, dua harokat, nggak dibaca panjang. Nggak dibaca ha, karena ha, huruf ha itu tidak ada hamzahnya di belakang. Hanya ha aja, ya. Ha, jangan dibaca juga, kita baca ha, ha, bukan gitu. Bukan ha, ya, tapi ha, ya. Ha. Terus ya, ya, ya juga, bukan ya, ya. Kalau ya, ada hamzah di belakang. Terus to, to, to dua harokat. Kemudian ha, ha. Kemudian ro, ro, ya. Contohnya misalkan sebelum kita masuk ke sini, misalkan di surat Maryam, ya. Kaf, ha, ya, ain, sod, ya. Ini yang dibaca panjang adalah kaf, ain, dan sod. Jadi bacanya kaf, ha, ya, ain, sod, ya. Diingat juga jika ada apa namanya nun sukun, misalkan ain, ain belakangnya adalah nun sukun bertemu dengan huruf-huruf ikhfa seperti sod, itu di ikhfakan juga, ya. Ain itu ifanya ifa tebal karena bertemu dengan huruf sod. Ain sod. Contoh yang lain misalkan alif lam dan mim itu diidghamkan, mim dan mimnya, ya. Alif lam mim, amnya ditahan, ya. Itu karena idgham mim ketemu dengan mim, jawabnya idgham mimi. Kemudian yang misalkan yang lain, misalkan kalau yang idhar, misalkan mim ketemu sod, ya, tidak dibaca panjang, tapi diidharkan gunahnya, tidak digunakan, ya. Contohnya alif lam mim sod, mim sod, mim ketemu sod idhar, ya, tidak baca mim sod, ya, dibaca idhar mim sod, ya. Ya, baik, kita praktekkan, ya. Kita baca ini alif lam mim ada di Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, As-Sajdah, ya. Ini yang nama surat, ini nama surat yang di depannya. Kaf ha ya ain sad tadi ada di surat Maryam. Toha ada di surat Toha dan seterusnya bisa dibaca. Kita praktekkan, ya. Kita baca dari alif lam mim dan sampai nun, ya. Saya dulu sebagaimana biasa. Alif lam mim. Alif lam mim. Ya. Jadi panjangnya 6, ya. 6 ketukan, ya. 6 harokat itu sama dengan 6 harokah. Harokah itu gerakan. Bisa ketukan alif lam mim.
Kalau di ayun berarti ayunnya 3 kali. Alif lam mim, ya kan? 1 2 3. Ya. Selanjutnya alif lam mim shad. Alif lam mim shad. Alif lam nun sukun bertemu mim dan itu dibaca secara idgham ya. Jadi lebur ke huruf mim. Bukan tosin mim lagi tapi tosim. Tosim ya. Lanjut. Dalilnya tosin. Tosin. Hamim. Hamim. Ain Sinqaf. Ada kesulitan ya, insya Allah mudah ya. Biarlah dipraktekan dari Abdillah ya. Nah Abdillah. Alif lam mim, alif satu-satu aja. Alif lam mim shad. Nanti kalau ini balik lagi. Alif lam mim. Mimnya di idgham. Gimana jadinya? Ya. Ya. Alif lam mim shad. Coba mimnya ditahan lagi, Pak. Tahan lagi. Alif lam. Alif lam. Ya, Pak Muslim. Alif lam ra. Ini di sini tidak diguna ya kan? Idhar karena ketemu ra. Disebutnya idhar apa? Idhar syafawi ya. Coba. Alif lam ra. Iya. Alif lam. Mana sih ini? Iya betul. 1 2 3
4. Iya. Ya, enggak betul. Betul, Pak. Lanjut. Lagi. Mim ro. Cara membaca idhar itu harus di, apa namanya? Jangan di pertama idhar itu karena mim, karena hurufnya mim dan nun, sifat mim dan nun adalah tawasut, ya. Tawasut, jadi dibacanya lembut. Mim alif lam jangan juga di, jangan juga, jangan disaktah, jangan berhenti, ya. Jangan alif la mim ro, jangan sampai berhenti, ya. Nggak boleh juga digunakan, ya. Jangan disaktah, jangan dideng, jangan digunakan, dibaca dengan lembut. Ulangi, Pak. Alif la apa sih? Kaf. Ain shad. Ini ada ikhfa gunah juga. Gunah, gunah, gunah itu dipanjangkan. Gunah itu mutawah. Kaf, ulangi lagi, panjang lagi. Kaf. Kaf ha ya ain shad. Iya. Ta ha. Iya, gampang nih. Ya. Fa hon. Sini, ya. Yasin. Ya. Sod. Sod. Ya. Sod. Hamim. 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 Hanya di ayun, ya. Balik lagi biar dua-dua. Ayo, Pak. Alif lam mim. Ya. Alif lam mim shad. Ya. Alif lam. Lamnya jangan buru-buru, dipanjangkan dulu baru di disukunkan dengan mim, dengan di apa nama? Alif lam ro. Tidak digunakan mimnya, tidak digunakan maksudnya tidak di, karena ini ketemu ro, Pak Ari. Alif la yang dibaca, yang perlu dibaca-baca adalah la nya, la la, jangan buru-buru ke mim, ya. Alif lam mim ro, ya kan? Itu atasnya. Eh, mana sih? Alif lam ro. Alif lam ro nomor derajat 3. Alif lam. Oh, alif lam ro, ya. Hmm. Ya. Terus, ya. Dah. Alif lam. Ya, sebentar tadi yang alif ini termasuk satu harokat, ya, karena masuk dalam tadi nggak kehitung kayaknya. Hayun, hayun, tohirun, tohnya itu ada matnya, ya.
Tohirun. Jadi to dan alif ya. Berarti ada berapa? Hayyun 2 2 1 2. Tohirun ada 4 ya. To alif ha ra. Ada 6 6 kan? Termasuk alif ya yang satu harokat. Alif. Alif dibaca pendek. Lanjut. Ya, pas aku. Toha. Toha cukup dua harokat, jangan dipanjangkan. Jangan jadi panjang ya. Tetap Toha. Nah, masih panjang, dua harokat aja. Toha, udah beres. Toha. Ya. Jangan ikut yang lain panjang ya dia. To Toha. Kayak enak ya panjang ya. 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 Yasin. Ya. Mau balik lagi atau udah cukup ya? Ya, saya kira ada yang ditanyakan dari ini. Ya, silakan Pak. Ya. Ada pertanyaan yang lainnya, enggak apa-apa. Mungkin saya bisa jawab. Kalau enggak, kita cukupkan sekian. Ya. Cukup ya. Tercukupkan sekian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.